lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya kalian udah lihat ya, akhirnya aku bisa nge-review lip tint dari salah satu produk lokal ini. Sebenarnya aku udah beli produknya tuh cukup lama, tapi karena memang kemarin tuh banyak banget kan lip produk baru, akhirnya baru bisa aku buat reviewnya kali ini, yaitu dari Sada by Cathy Sharon. Ini namanya adalah Clear Cotton Lip Tint yang seperti ini. Nah, akhirnya ya buat kalian yang udah nungguin, pastinya tonton videoku sampai habis. Karena aku bakal swatch untuk semua warnanya, udah gitu kasih lihat teksturnya ke kalian. Dan pastinya aku akan pakai seharian tes ketahanan kayak gimana hasilnya di bibirku. So, kalau kalian penasaran, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan senang banget dan semangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Udah lihat untuk detail package luarnya kayak gimana, langsung aku cepetin aja masuk ke package dalam. Di sini kalau bisa kalian lihat, ini mirip banget sama salah satu lip tint lokal, yaitu Reika Beauty ya, kayak gini juga packagingnya. Dia tuh banyak, aku nggak tahu sih, ini sepertinya kayak plastik tapi kayak luarnya itu semacam karet gitu loh, walaupun kalau aku pegang nggak empuk. Biasanya kan kalau lip tint dari Korea ada ya yang dia berbahan seperti karet, tapi waktu dipegang tuh kayak empuk-empuk gitu loh. Dan aku akan langsung kasih lihat detailnya aja. Di bagian depan pastinya ada namanya Sada Clear Cotton Lip Tint. Udah gitu untuk di bagian lainnya nggak ada keterangan apa-apa kecuali di bagian bawahnya ini tertulis di sini nama shade-nya, udah gitu expire date-nya sampai di tahun 2024. Walaupun kalau dibuka nih sepertinya cuman bertahannya sekitar 12 bulan gak sih? Ini kecil banget, nanti akan aku kasih lihat aja zoomnya ya. Jadi aku selalu bilang di videoku, ini salah satu keuntungan kalau ada expired date seperti ini. Misalnya kayak aku kan gak suka ya nyimpan kayak box lip product gitu, jadi biasanya udah kebuang. Kita masih bisa cek untuk expired date-nya sampai di tahun kapan. Bahkan ini sampai kayak berapa bulan masih bisa dipakai, itu tertera juga di sini. Ya, untuk Sada Clear Cotton Lip Tint ini netonya sendiri ada 4,5 gram. Kalau misalnya kalian beli di official store itu harganya sekitar 79.000. Tapi kemarin di shade yang rosy-rosy ini tuh udah nggak ada di official store, jadi aku cari di old shop. Nanti untuk detail update link harganya akan aku taruh di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek-cek aja ya. Memang untuk ukuran lip tint 79.000 4,5 gram cukup agak mahal ya kalau menurut aku. Tapi nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Kalau misalnya dia memang tahan lama, sepertinya oke ya. Langsung aja tanpa berbasa-basi, sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warna yang sudah aku beli ini. Karena cuma 3, bakalan cepet ya. Aku akan mulai dari shade yang paling best seller ya di sini, Rosy Rosy. Waktu aku buka ini secara aplikatornya, ini adalah aplikator yang aku suka pastinya. Jadi dia di bawahnya tuh agak cembung, di ujungnya tuh lancip banget. Dan di bagian tengahnya ada lubangnya. So, menurut aku tuh ini bagus banget karena dia bisa menyimpan produk. Jadi biasanya sih kita nggak perlu beberapa kali celup. Lip produknya ini sudah bisa mengcover bibir. Waktu aku swatch di tangan aku untuk shade yang pertama ini, secara teksturnya dia ini sebenarnya creamy tapi agak gelatin seperti itu. Mirip teksturnya second. Dan di sini untuk warnanya sendiri dia kayak warna-warna pink keunguan yang masih agak sedikit terang gak sih? Langsung aja penasaran akan aku aplikasikan di bibirku. Pertama kali waktu mau aku aplikasikan langsung salvo, karena di sini tuh wanginya itu kayak wangi-wangi yang kayak wangi-wangi buah semangka. Mirip lip tintnya Dirmi itu wanginya kayak gini. Wangi-wangi semangka kayak gitu yang cukup menyengat di awal seperti ini ya. Tapi kalau misalnya udah ngeset kayak gini sih udah gak masalah, wangi-wanginya udah gak kerasa. Diaplikasikan di bibirku, sekali swipe bahwa bibir aku tuh udah bener-bener langsung nge-cover gitu. Aku seneng sih. Dan di bagian atas bibir, ternyata kayak butuh effort ya. Gak bisa langsung satu kali swipe meng-cover, jadi kayak harus beberapa kali gitu. Dan hasil finish akhirnya kayak gini di bibir aku. Dia ini lip tint yang finishnya powdery matte menurut aku. Udah gitu pas aku katup kan, itu kayak ringan banget, nggak berasa ada apa-apa gitu di bibir. Beberapa kali swatch, kalau aku perhatikan, ini di awal tadinya kayak pinknya tuh agak muda, tapi di sini lama-lama kayak pink keunguannya tuh ungunya lebih muncul gitu nggak sih di bibir. Dan kalau aku zoom, ini di bibir aku kayak kurang smooth gitu hasilnya.
apa karena tadi aku campur concealer ya, biasanya kan kalau aku mengaplikasikan lip tint, selalu aku tap-tap concealer dulu di bagian pinggir dan bibirnya. Dan setelah dicampur dengan tekstur yang cukup creamy ini, kayak warnanya tuh jadi ada samar-samar si concealernya tadi. Pokoknya kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Nanti mungkin untuk karena yang kedua, aku akan coba nggak pakein concealer ya. Menurut aku sih kalau dilihat dari warnanya, ini masih cocok di semua skin tone nggak sih? Kayak warna-warna pink keunguan yang agak gelap, karena memang lama-lama sepertinya dia oksidasi. Dan kalau misalnya kalian suka warna-warna pink, ini buat natural sehari-hari sih masih oke-oke aja. Walaupun memang kalau dilihat, ini pinknya tuh agak sedikit terang ya. Dan langsung aja aku akan coba apakah ini lip tintnya transfer proof atau enggak. Aku katupkan di tangan aku, ternyata dia transfer proof dong. Ya udah beberapa kali aku sentuhin di tangan, itu ternyata memang bener nggak nempel sama sekali untuk lip tintnya ini. So bisa dibilang untuk clear cotton lip tint dari Sada ini transfer proof. Kabar gembira ya, biasanya kalau lip tintnya transfer proof kayak gini dia bakal tahan lama. Aku akan coba di sini minum, ternyata waktu aku minum dia agak luntur loh di situ. Walaupun tadi memang dia transfer proof, setelah kena kayak cairan seperti ini, ternyata agak menempel di gelasnya. Makin penasaran kan sama tes ketahanannya? Pastiin tonton sampai habis ya. Masuk ke shade warna yang kedua, namanya ada Lucius Lana. Waktu aku lihat hint-nya, ini kayak warna-warna orange, tapi kayak ada sedikit percampuran dengan merah gitu nggak sih? Langsung aja waktu dipakai di bibirku, coverage-nya pastinya langsung oke banget di bagian bawah bibirku. Dan btw aku nggak pakein concealer ya di pinggiran bibirnya, jadi langsung aku timpa aja. Di atas bibirku beberapa kali swipe, sebenarnya dia sudah cukup mengcover. Tapi finishnya kayak gini, masih kelihatan gitu kayak pinggiran bibirku yang gelap, khususnya yang bagian atas ya. Atau mungkin karena warna yang pertama dan kedua tadi tuh kayak agak terang, biasanya sih permasalahan di lip tint kayak gini. Hasil kayak pinggiran bibir yang gelap nggak cukup mengcover. Dan sepertinya ini juga masih cocok di semua skin tone, karena lama-lama warna kemerahannya tuh jadi muncul, khususnya di bagian pinggiran bibir aku tuh kelihatan ya perbedaan warnanya. Warnanya jadi kayak orange merah yang cukup cetar. Menurut aku untuk warna-warna seperti ini akan cocok untuk acara-acara formal seperti biasa, karena terlalu bold ya kalau buat aku. Dan bisa juga untuk ke acara-acara pesta. Sekarang aku akan kasih lihat waktu aku hapus, ini aku langsung menggunakan cleansing oil aja karena tadi dia transfer proof, jadi ini base-nya langsung oil. Beberapa kali swipe, nggak hilang dong, jadi kayak ada sih nempel di kapas. Tapi di bibirnya tuh stain-nya masih banyak banget. Ini di warna yang kedua tadi ya. Walaupun tadi di warna pertama yang pink kayak gitu, stain-nya juga masih lumayan susah hilang. Tapi ini aku kasih lihat di warna yang paling gelapnya, kayak gini ya hasilnya. So aku perlu kayak beberapa kali swipe dan hasilnya seperti ini maksimalnya. Yaudah nanti kita akan tutup lagi aja dengan concealer biar stain warnanya nggak terlalu kelihatan. Yang pasti sih di situ bibir aku kayak agak sedikit kering gitu nggak sih? Akhirnya ini warna yang terakhir yang bakal aku swatch, namanya ada Sweet Sika. Waktu aku lihat warnanya, ini kayaknya warna yang paling natural ya di antara yang lainnya, kayak lebih warm gitu. Walaupun masih di hint orange, diaplikasikan di bibir aku, coveragenya pastinya bagus di bawah bibir. Dan menurut aku ini tekstur yang paling gampang diratakan. Walaupun mesti harus beberapa kali swipe juga, tapi kayak warnanya tuh meratanya bagus aja. Padahal aku tadi sempet tap-tap pinggiran bibirku menggunakan concealer juga. Jadi kayak warna yang terakhir ini yang paling gampang ngeblend. Mungkin karena warnanya lebih warm ya. Hasilnya masih sama dengan yang lainnya, powdery matte yang kerasa ringan. Tapi di situ tetap ternyata coveragenya nggak terlalu nutup di bagian atas bibir aku. Tapi karena ini warnanya lagi-lagi kayak masih warna yang natural, jadi kayak lebih menyatu gitu loh dengan warna asli bibirku. So pastinya menurut aku ini yang paling akan cocok di semua skin tone. Kalau misalnya kalian suka warna-warna orange, peach yang nggak terlalu pucat ataupun terlalu gelap dan masih natural kayak nggak terlalu terang, ini sih bisa aku rekomendasikan buat kalian. Karena dipakai natural sehari-hari pasti akan cakep banget. Lagi aku pakai di bibirku ini, kayak misalnya aku natural makeup seperti ini tuh kelihatan fresh aja mukanya. Dan akhirnya sekarang aku akan masuk ke kesimpulannya. Sejauh ini aku menggunakan Sada Clear Cotton Lip Tint ini. Yang pertama dari segi teksturnya ya, dia ini creamy gel tint yang aku sih sebenarnya nggak masalah dengan tekstur seperti ini. Sudah banyak beberapa lip tint aku yang teksturnya juga kayak gini. So buat aku sih untuk teksturnya aku suka. Dan yang kedua, finishnya dia powdery matte yang beneran ringan banget. Waktu dikatupkan tuh kayak sama sekali nggak ada apa-apa gitu loh di bibir. Udah gitu setelah ngeset dia ini transfer proof. Itu yang salah satu aku suka juga ya. Kalau dari segi coveragenya di bibir aku sih masih medium, karena kayak pinggiran bibir gelapku tuh masih samar-samar terlihat.
Kalau misalnya bibir kalian pinkish yang nggak ada masalah gelap-gelap di bibir sih, aku rasa akan oke untuk coveragenya. Dan kalau misalnya aku kasih concealer di pinggiran bibir aku, khususnya di warna-warna yang terang, tadi salah satunya adalah rosy-rosy, dia ini kayak aku kurang ngeblend gitu loh dengan concealernya, jadi kelihatan nanti putih-putih gitu di bibirnya. So menurut aku sih yang paling aku rekomendasikan dari tiga warna ini adalah yang Sweet Sika, karena dia warnanya lebih warm, natural, orange, yang pasti akan cocok di semua skin tone karena nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga. Dan waktu diratakan, ini yang paling kayak gampang merata gitu loh di bibir aku. Itu menurut aku ya, kalau misalnya kalian sendiri nih dari tiga warnanya tadi, kira-kira kalian pilih shade yang mana? Komen-komen di bawah. Sharing juga pengalaman kalian kalau misalnya kalian udah pernah pakai untuk clear cotton lip tint-nya dari Sada ini. Kayak gimana hasilnya di kalian, terus finishnya seperti apa, tahan lama enggak, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan untuk Sada clear cotton lip tint ini sih buat aku sendiri kurang favorit ya, karena pastinya tadi seperti yang aku bilang, dia kurang bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Dan hanya ada satu warna ini yang aku bisa pakai. Untuk warna lainnya sepertinya aneh banget di bibir aku. Karena satu lagi, dia juga agak sedikit oksidasi. Lama-lama kan dia menggelap, dan di pinggiran bibir aku yang agak gelap itu akan lebih terlihat lagi. Di harga Rp79.000 sih, nanti kita akan lihat ya untuk ketahanannya seperti apa. So, pastiin tonton videoku sampai akhir, karena nanti akan aku taruh di akhir video ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Lunas ya buat kalian yang udah tunggu-tunggu untuk review dari Sada Clear Cotton Lip Tint ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu, dan dijadikan referensi swatches juga ya kalau misalnya nih skin tone kalian sama kayak aku. Dan setelah lihat reviewnya, kira-kira kalian pengen beli nggak? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Okay, untuk tes ketahanan yang pertama, di sini aku akan makan makanan yang langsung berminyak ya. Ini ada Mie Sedap, dan pastinya aku gak akan makan cantik seperti biasa. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa. Itu tadi aku makan agak masih pagi, dan di siangnya aku makan nasi sayur sama lauknya di sini tempe penyet. Dan aku cepetin aja biar kalian nggak bosen juga ya lihat aku makan-makan terus. Yang pasti di situ hasilnya di bibir aku kayak gini. Menurut aku sih dia sebenarnya di bagian tengahnya agak sedikit lumer sedikit ya, cuman kayak masih full banget di pinggiran-pinggiran bibirku masih banyak. Tapi menurut aku ini untuk garis-garis bibir aku jadi kayak kelihatan kering gitu nggak sih? Dan malam harinya di sini aku makan angkringan pakai lauknya ini tempe sama usus. Seperti ini hasilnya setelah aku makan makanan dari pagi tadi sampai malam ini. Ternyata dia masih ada dong stainnya di bibir aku. Kelihatan ya di situ walaupun tengahnya sudah memudar, tapi stain warnanya masih cukup banyak. Menurut aku sih ini tekstur bibir aku lebih terlihat, udah gitu agak kering ya. Jadi aku kurang yakin, mungkin ini gak akan terlalu cocok buat kalian yang tipe bibirnya kering kalau dipakai lama. Karena di aku sendiri sih hasilnya seperti ini. Bisa dibilang sih memang Sada Cotton Lip Tint ini tahan lama, cuman aku gak suka finish akhirnya di bibir agak kering. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Dengan harga Rp79.000, menurut kalian ini worth to buy gak? Komen-komen di bawah.